الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwanti, fillah ta'ala wa jami'an Para pemirsa salam TV yang berbahagia Dan seluruh penonton dimanapun berada Azani Allah ta'ala wa jami'an Dan kiranya pertemuan ini dapat memberikan tambahan ilmu ya Kepada diri anak pribadi Dan antum sekalian bapak dan ibu ikhwan dan akhwat Dan seluruh para pemirsa salam TV Rahimani Allah ta'ala wa jami'an dimanapun berada Sebagaimana kebiasaan baik kita di pertemuan kita kali ini di kajian rutin kita ya kajian kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Fauzan, Hafizohullah Taala wa Taala kita akan mereview ataupun melihat kembali dan mengevaluasi dan sekaligus merujuk ah lah ya mengulangi begitu kajian kita pada pertemuan yang lalu. Nah pertemuan yang lalu atau episode yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan judul besarnya ya judul besarnya itu terkait dengan wa tentang keutamaan para sahabat dan apa yang wajib kita yakini tentang para sahabat wa ahli sunnati wal dan bagaimana sebenarnya madhab ya atau pandangan ahlu sunnah wal jamaah terkait apa yang terjadi di antara mereka di antara mereka para sahabat, radhiyallahu taala intinya ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. namun memang ini belum clear ya belum clear dan terakhir sekali bahasan kita itu waktu itu sudah kita membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya madhab ahli sunnah wal jamaah terkait dengan perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat dan terjadi fitnah ya yang terjadi di antara mereka ya dan eh, apa namanya ini <tuh> bisa disimpulkan waktu itu kita sudah sampaikan ya eh, bahwa ada dua hal yang perlu kita sampaikan waktu itu bahwa eh, segala yang terjadi ya di kalangan para sahabat ya terkait dengan fitnah terkait dengan eh, kita katakanlah mungkin perang gitu kan nah itu bisa kita simpulkan kepada dua aja, ya dua perkara aja. Pertama, yang menjadi sikap kita adalah an yumsikuna anil kalam fi hasola bayna sahaba, bahwa seharusnya yang menjadi sikap kita yang paling abdul adalah kita tidak ya ikut campur ya tidak kita ini membesar-besarkan apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu jadi sikap kita rata wakuf kita berhenti kita menahan diri dari membicarakan hal itu. Jadi, adapun kajian kita ini, ini dalam rangka untuk menyampaikan e, fakta ilmiah yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa kita sampaikan ini? Karena memang kita sedang membahas keutamaan para sahabat. Begitu loh, bukan berarti bahwa orang ini punya keutamaan, lalu nggak punya salah, nggak mungkin kan? Karena semua manusia ini pasti bersalah. Yang namanya salah itu kan wajar, gitu kan? Tapi kita tahulah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum wa jami'an mereka ini memiliki semangat yang tinggi, semangat yang sangat kuat untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi sebagai guru mereka. Kan guru mereka adalah nabi, Ustadz mereka adalah nabi, muallim mereka adalah nabi kan itu. Jadi apa namanya ini? Peristiwa yang terjadi itu seharusnya kita memang sikap kita adalah menahan diri dan tidak membesar-besarkan tidak justru membicarakan-membicarakan sana sini yang pada akhirnya akan terjad, terjatuhlah kita kepada pernyataan yang kadang-kadang uh, keliru ya, kadang-kadang uh, tidak benar yang uh, uh, berujung kepada fitnah ya, berujung kepada pencemaran nama baik para sahabat radhiyallahu taala anhum Jadi selamatnya kita ini kita tidak usah membicarakan hal demikian. Kalaupun kita bicarakan secara ilmiah yang tujuannya adalah untuk Menyampaikan secara uh, Apa namanya ini Secara uh, benar apa yang terjadi Waktu itu sesungguhnya Kita tahu bahwa para sahabat Terjadi itu bukan mereka yang Menginginkan tapi karena memang Ada terjadi apa namanya ini Satu keadaan yang dipicu Adalah Abdullah bin Sabak Itu Abdullah bin Sabak Seorang Yahudi yang berpura-pura Islam Kan itu yang mencoba untuk Apa namanya ini uh, Mengadakan semacam ya kita katakanlah fitnah dan adu domba dan lain-lain yang pada akhirnya sebagian sahabat itu ter, tersulut dan sebagian tersahabat itu eh, apa namanya terfitnah dengan hal itu dan itu wajarlah kalau kita pun pribadi gitu hidup di zaman itu mungkin kita pun ikut-ikutan gitu kan dengan situasi dan kondisi yang demikian sangat pelik dan bagi demikian sangat sulitnya waktu itu intinya jangan kita banyak membicarakan dan kita lebih bagusnya tawakuf dan berhenti dari membicarakan yang terjadi di kalangan para sahabat Ah, itu dia. Karena itu jalan yang paling selamat. Itu satu. Itu sikap kita yang pertama. Sikap kita yang kedua bahwa e, apa namanya nih- hal-hal yang e, diriwayatkan ataupun hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan lah ya, pernyataan-pernyataan lah, ha, ha, begitu ya, yang terkait dengan e, keburukan mereka. Ya terkait dengan uh, asar almaruah masawihim yaitu riwayat-riwayat uh, yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka maka itu bisa kita jawab karena ada juga oh ini sahabat begini saat ini sahabat. oke ini bisa kita jawab ada beberapa jawaban yang akan kita sampaikan waktu itu dan ini memang belum selesai dan ini akan kita sempurnakan dan akan kita paripurnakan pada pertemuan kita ini, ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa jamian pertama kita katakan oke okay, ada memang riwayat yang apa namanya ini mendatang atau yang datang terkait dengan keburukan mereka yang disampaikan terkait dengan sahabat jadi ada riwayat yang notabene menyudutkan begitu ya ataupun menceritakan tentang aibnya para sahabat baik itu kita jawab dari beberapa sisi sisi pertama kita jawab Ana hadhil athar minha ma huwa kadhibun waqadiftarahu a'da'uhum liyashowihu sum'atahum. Dan itu riwayat-riwayat itu itu ada yang diantaranya itu kedustaan, ya yang dibuat oleh musuh-musuhnya para sahabat, ya wihu liushawihu atahub agar memperburuk nama baik mereka. Jadi apa riwayat-riwayat yang menceritakan tentang mungkin ada aib atau keburukan para sahabat itu ditukangi dibuat-buat oleh musuh-musuh para sahabat, ya orang orang ee, kufar ya orang-orang yahud orang-orang munafikin yang tujuannya adalah untuk mencela nama baik mereka karena memang ada tujuan akhirnya mereka kalau nama para sahabat dan budak buruk maka agama ini akan berdampak kan gitu karena kan e, agama ini enggaklah kita tahu kecuali melalui jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa kan begitu karena para sahabatlah yang mengajarkan ke tabiin tabiinlah mengajarkan kepada tabiut tabiin dan tabiut tabiin mengajarkan kepada tabiut tabi tabiin tabi kan begitu dan seterusnya dan seterusnya jadi ada kedustaan jadi nggak semuanya benar itu satu yang kedua al wajhuthani ini udah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ini kita berdoa -ah saja ya yang kedua an azharmin hakod zida sebagian riwayat itu sudah ditambahi dan sudah dikurangi wa an an dan dirubah pula dari dari sisi apa namanya dari anwajihi as dari ya dari jalur yang sebenarnya dari fakta yang sebenarnya wadalahul kadib dan masuk pula kedustaan bahwa muharrafun layul tepat ilai itu adalah sesuatu yang sudah disimpangkan yang nggak perlu untuk di nggak perlu untuk dilihat lagi gitu ini tuh jawaban kita yang kedua nah dua jawaban itu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu jadi intinya riwayat riwayat yang datang tentang keburukan para sahabat kita jawab dengan beberapa jawaban ada ada empat sebenarnya dan dua kita sudah selesaikan waktu itu ya pada pertemuan yang lalu bahwa riwayat-riwayat itu ada yang dusta. Oke, yang kedua ya riwayat-riwayat itu ada yang ditambah, ada yang dirubah, bahkan ada yang didustakan ya dan tujuannya adalah tentu untuk supaya memperburuk nama para sahabat dan itu sesuatu yang sudah menyimpang kalau sudah menyimpang layu tepat ilahi nggak perlu lagi untuk kita beri perhatian nggak perlu lagi untuk kita lihat nggak perlu lagi kita untuk cek gitu itu apalah udah kedustaan barang rongsokan sampah data ah, data sampah atau apalah istilah orang gitu kan nah itu sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu dan sekarang ini biidinlah kita wa warahmatullah kita akan lanjutkan dan kita akan paripurnakan insya Allah terkait dengan masalah ini agar ini duduk masalahnya terkait dengan bagaimana madhab ahli sunnah wal jamaah terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum warbahum jamian jadi kalau kita kembali ke judul besarnya kan Fifat uh, sahabat tentang keutamaan para sahabat Wama yajidu wama yajibu intiqaduhu pihim Apa yang menjadi kewajiban ya Dalam uh, meyakini ya Kewajiban uh, apa yang wajib kita untuk yakini terkait dengan para sahabat Dan bagaimana madhab ahli sunnah terkait dengan apa yang terjadi di kalangan para sahabat Ini sudah kita <tuh> jawab kan Pertama kita diam Yang kedua riwayat-riwayat yang datang Terkait dengan keburukan para sahabat kita jawab dari empat sisi. Pertama itu ada kedustaan di dalamnya. Yang kedua itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa alam yang bahagia. Kita akan lanjutkan dengan membahas al-wajuhu al, al Yaitu apa, bagaimana madhab ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini sudah kita jawab sebenarnya dua jawaban ya yang pertama kita diam, yang kedua riwayat-riwayat itu ada yang benar dan ada yang dusta memang kedustaan di mahwaka ya itu adalah sebuah kedustaan dan ada yang sudah ditambah dan dikurang. Yang ketiga Allah taala wa jami'an. taala al sisi yang ketiga. sisi yang ketiga untuk menjawab terkait dengan riwayat-riwayat yang dilancarkan atau dituduhkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an. <coughs> Anna sahha min hadhihi al-athar wa huwa qalil bahwa yang sahih, yang benar dari riwayat ini itu sedikit. Sedikit. Hum <coughs> <coughs> fihi bahkan mereka mereka di situ itu ma'dzur. Ma'dzur itu dimaafkan. Riwayat terkait dengan oke okay, ada yang ada yang ini, ada yang keburukan mereka diriwayatkan oke, okay. itu sedikit riwayatnya. Jadi riwayat yang banyak beredar itu sebenarnya nggak semuanya benar itu yang sedikit yang 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 apa namanya yang benar itu sedikit dan itu oke okay, itu kan apa namanya ini kesalahan mereka ya tapi humpihimak turun mereka dimaafin dalam kesalahan mereka itu kenapa lian nahum ima musibun wa imam mustahidun muhtiun karena bisa jadi mereka adalah orang yang bersihat lalu benar lalu ber, bisa saja bisa saja mereka ini orang yang bersihat lalu salah iya karena kita tahu kalau kita belajar secara membaca ya fakta ilmiah yang terjadi bahwa memang itu itu bukan yang diinginkan sahabat. Ada orang penyusup namanya Abdullah bin Sahabat. orang Yahudi itu yang pura-pura dia masuk Islam, yang mencoba memfitnah Utsman. Kan begitu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ah, gitu dia. Dari situ awal mulanya kan, maka terbunuhlah Utsman bin Affan, baru terbunuh nanti Ali, yang meskipun yang membunuh itu adalah Khawarij yang membunuh Ali radhiyallahu dan seterusnya dan seterusnya kan begitu. Nah, intinya bahwa kalaupun itu ada, itu sedikit riwayatnya dan mereka pun sudah dimaafin di situ. Kenapa? Karena mereka bukan mau, bukan mau menyengaja itu terjadi peristiwa, tapi dibangun di atas istihad. Istihad artinya orang yang bersungguh-sungguh ya mengerahkan segala daya upayanya untuk melakukan satu hal yang dianggap benar waktu itu tapi ternyata mungkin bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Kan begitu. Nah, jadi mereka ini dianggap sebagai istihad. Jadi kalau begitu bagaimana? Fahuwa min mawaridil istihad alladhi in asobal mustahid fihi falahu wa in falahu wahid. Kalau ini adalah ranahnya istihad, ruang lingkupnya adalah istihad, yang notabene, nah notabene gitu ya, yang notabene seorang yang beristihad di situ, baginya dua pahala jika dia benar, dan jika dia salah maka dapat satu pahala. Jadi Enggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang kurang di situ sebenarnya wal khotob makfur sementara kesalahan itu dimaafin ah begitu jadi lagi-lagi saya sampaikan apa yang terjadi di kalangan para sahabat waktu itu itu dibangun di atas istihad itu ranahnya istihad jadi kalau orang bersihat disalahin enggak karena orang yang bersihat itu kan dia sudah maksimal dalam mengerahkan segala daya upaya dia tapi kalau Allah, salah aja ya gimana boleh buat kan Aa, jadi Jangan dianggap bahwa oh itu kan salah Pak Ustaz. Betul kesalahan mereka apakah mereka menyengaja untuk salah. Atau karena memang istihad. Ya istihad wajar dong. Beda kan orang yang sengaja menyengaja salah dengan orang yang berusaha untuk benar tapi ternyata salah. Beda. Beda. Ah, uh ah, -uh, gitu ya Jadi oleh karena itu di dalam Islam ini dihargai orang yang beristihad itu. Tapi tentu semua orang ya. Semua orang itu bertingkat-tingkat dalam masalah istihad. Tidak semua orang juga bisa kita katakan dia itu beristirahat kan? Ya. Baik, ikhwati fillah ta'ala jami'an. Tampaknya kita rehat dulu ya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana mana Bertahan terus di Salam TV sahabat warga muslim. Allah taala, iyakum jami'an. Jadi di dalam Islam ini yang namanya istihad itu nggak ada ruginya gitu. Kalau orang beristihad ya nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kalau salah pun dapat pahala juga satu. Kalau dia benar dapat dua pahala. Kenapa satu? Karena pahala istihadnya. Kenapa dua? Karena dia pahala istihad dan pahala benarnya begitu. Baik Kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW wasallam ini yang menggaransi orang yang beristihad itu. Hakim kalau sudah beristihad lalu dia keliru itu pun itu pun tetap dapat pahala dianya. Dan dia nggak disalahin dan kalaupun salah itu pasti salah kan Pak Ustadz. Betul. Salah itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena kesalahan itu terjadi bukan atas dasar kemauan dia dan bukan disengaja. Jadi kalau dalam istilah hukum positif kita ada namanya mensrea. Mensrea itu ada niat jahatnya. Di situ kan nggak ada niat jahatnya. Karena dia mau kebaikannya kok. Ah, ah, gitu kan. Taib. Kita lihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza ijtahada al hakimu fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fala fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, apabila seorang hakim telah beristihad lalu dia benar, maka baginya dua pahala. Wa in ijtahad, kalau dia beristihad juga hakim tadi, Tok lalu salah. Ternyata kesimpulan hukumnya atau amar putusannya itu keliru gitu kan. Falahu ajrun wahid. Tetap dia mendapatkan satu pahala. Hadis ya muttafaqun alaihi. Hadis disepakati di atasnya. Bukhari Muslim dari sahabat dari hadis Amr binil As radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan ikhwatulillah bahwa para sahabat itu sebagaimana sudah kita sampaikan bolak-balik ya, itu mereka didorong oleh istihadnya. Menurut mereka itu yang benar dilakukan. Inilah sikap yang benar waktu itu. Ternyata keliru. Dan mereka nggak ada menyengaja salah. nggak punya mensreya istilahnya. Tidak ada niat jahatnya. Yang ini mereka adalah kebaikan. Ah, Jadi udah Oke jadi jawaban kita semakin mengena kan. Jadi dari awal kita sudah buat tangga jawabannya itu tadi. Pertama kita katakan bahwa riwayat itu ada yang dusta. Riwayat itu ada yang dirubah, ada yang ditambahi. Tidak pada sesuai dengan fakta yang benar. Yang ketiga, riwayat yang menyatakan itu riwayat yang benar itu hanya sedikit. Dan mereka pun kalau ada kalau mereka memang salah di situ, itu pun kesalahan mereka sudah dimaafin. Kenapa? Karena mereka melakukannya karena di atas didasari dengan istihad. Yang keempat, al rabi' yaitu sisi yang keempat untuk membantah riwayat-riwayat yang datang tentang keburukan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Anahum bashar sahabat itu manusia biasa. Ya juzu ala afrodihim al khotob boleh saja terhadap individu, individu 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 mereka itu adalah salah. Jadi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang adanya keburukan dari sebagian sahabat, maka kita katakan mereka kan bashar manusia. Ya bisa aja kalau personal-personalnya ataupun individu-individunya ada salah ya wajar fahum laisu ma'sumina minad dam minad dunub binisbati lil afrad mereka itu tidaklah mereka ini terpelihara dari dosa dan maksiat ya binisbati lil afrad kalau terkait dengan individu-individunya jadi kalau kita lihat individu-individu ya masing-masing itu ada ada apa namanya ini ada kesalahannya ada ada apa namanya kekeliruannya lakin ma'amaya qaumin hum parahum adidatun minha tetapi apapun yang terjadi di kalangan para sahabat maka mereka sudah punya muka pilotnya sudah punya penembus-penembusnya yang begitu sangat banyak oke okay lah oke okay, oke okay. kita katakan sebagian sahabat ada yang keliru ada yang salah ada yang buat dosa oke okay. tapi toh pun demikian ah gitu pakai toh ya toh pun demikian mereka sudah punya kalau ibarat sakit punya obatnya gitu kira-kira ibaratkan kalau anak-anak nulis punya step penghapusnya punya apa namanya ini pula punya yang bisa menghapuskannya gitu. Aa, dia punya mereka stok itu. kita ini enggak ada payah kita punya kan. Ya mungkin kita punya amal soleh. Ya, untuk menutupi keburukannya kurang masih gitu kan. Tapi mereka sudah punya yang namanya apa namanya ini? hal yang bisa mereka uh, untuk mengkanter ya, untuk me apa ya mengkanter dan juga untuk me apa namanya ini? me habiskan ataupun menggugurkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Apa aja itu? Di antaranya minha an yakuna Bisa saja dosa itu telah e, bertobat pelakunya darinya. Bisa saja para sahabat lah sebagian sahabat yang keliru itu sudah tobat. Wa tam mahmakanat kama bihil adillah. Dan tobat itu bisa menghapus semua kesalahan Bagaimanapun besarnya kesalahan itu, sebagaimana telah datang dalil-dalil yang menyatakan hal itu. Kita tahu kan, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, At ibu mina Orang yang bertobat dari dosa, seperti tidak ada dosanya. Seperti kata kata Allah SWT, iya, Allah uh, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, bertobat dari dosa dan kesalahannya. Dan tahulah kita bahwa manusia ini kan memang tidak ada yang maksum kan tidak ada yang tidak berdosa semua berdosa kemaksuman itu hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta sahabat pun hatta sahabat pun ada dosanya iya jangan diyakini ada ismahnya tapi mereka ya ada keburukan mereka itu bisa saja mereka sudah bertobat dan denderinya dan stok kebaikan mereka banyak stok kebaikannya banyak artinya mungkin ya kesalahan mereka itu ibaratkan setetes uh, uh, nila gitu kan yang di, 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 diapakan dicelupkan ataupun dijatuhkan ke lautan samudra yang luas ya nggak akan ngaruh nggak ngepek gitu loh nggak ngepek nggak ngaruh apa yang bisa pengaruh dengan status nila untuk kita katakanlah air air kolam begitu sangat luas nggak ngaruh ah gitu ya jadi kemungkinan pertama bisa jadi mereka sudah bertobat darinya itu satu yang kedua bahwa mereka ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Jadi banyak mereka ini memiliki kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Yang hal itu mengharuskan diampuni mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan. Ya. Jadi stok para sahabat dari kebaikan itu sudah banyak. Banyak keutamaan mereka dan kebaikan mereka yang mereka telah simpan, yang mereka telah tabung gitu kan. Nah hal itu mengharuskan diampuni apa yang terjadi dari mereka. Karena stok kebaikannya banyak. Mungkin kesalahannya satu, kebaikannya ada lima ribu gitu. Apakah sebanding satu dengan lima ribu kebaikan? Ah itu mah nggak ada aja. Wujuduhu kaadamihi kan gitu. Tapi kan dosa Pak Ustadz, betul. Itu dosa, tapi dengan lima ribu kebaikan hanya untuk menghantam satu dosa. Apa enggak? Apa enggak hancur dosa tadi? Dihantam lima ribu, kita katakanlah itu mungkin rudal gitu kan, musuhnya satu, rudalnya lima ribu gitu kan. Ah, ah, yang mana coba? Ah, ah, gitu kan? Artinya mereka ini punya stok banyak kebaikan, punya tabungan kebaikan. Yang notabene itu bisa menghancurkan dan menghilangkan semua kesalahan yang mereka lakukan. Insodoro itu pun kalau jadi. Kalaupun itu terjadi gitu loh, ah, ah, ya baik. Taala ta Allah Muazzzal berfirman, Innal as dalam surah Hud ayat yang ke 114. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, membersihkan, menebus semua kesalahan-kesalahan. Makanya kan kalau orang yang melihat sesuatu yang maksiat. Ya, melihat, ini kan kalau kita baca, baca ini Sebab turunnya ayat ini ya Di antaranya kata para ulama tafsir bahwa Ada sahabat yang melihat kepada wanita Melihat kepada wanita Kata Nabi SAW yang engkau akan apa, Dengan engkau sholat, dengan pergi ke sholat Dengan melakukan ibadah-ibadah Itu akan tersendiri, akan hilang Karena memang melihat wanita pada dasarnya itu kan zina mata, zina mati itu termasuk soko irzunub kan, dosa-dosa kecil meskipun nanti akan itu menjadi pengantar kan, bisa juga jadi besar kalau terus-terus gitu kan. Nah itu itu apa namanya ke inal hasanat, semuanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang ada. Nah jadi kalau orang yang kita tahu lah bagaimana para sahabat semangatnya, ya kemudian juga motivasinya, bagaimana mereka ini beribadah kepada Allah Azza Sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau oke okay lah mereka punya kesalahan gitu kan. Tapi kesalahan mereka ini sudah telah telah e tertutupi dengan lautan samudera kebaikan yang telah mereka buat. Ya. Walahu minas suhbati wal jihad ma alaihi wasallama ma yaghfirul al juz'iyyah. Mereka itu menemani Nabi, bersahabat dengan Nabi wal jihad dan ikut perang bersama Nabi SAW. Ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Yang itu mengampuni kesalahan yang sifatnya juz'i. Yang sifatnya itu adalah bukan komprehensif tetapi juz'i itu sebagian. Gitu. Jadi mereka dosanya enggak Enggak semuanya ada gitu kan. Artinya kalau kita ini manusia bukan sahabat manusia biasa. Mungkin dosa mata ada. Dosa telinga ada. Dosa kaki ada, dosa tangan ada, dosa mulut ada, dosa di perkara harta ada, dosa di perkara jabatan. Segala macam kita punya dosa. Ya, tapi mereka ini khotoknya khotok juz'i, kesalahannya juga sifatnya sifatnya apa ya? Zigzag juga cuman ini, ini satu-satu gitu kan. Sikit dosanya juz'i lagi sebagian doang. Kalau kita mungkin daftar dosa kita ini nggak ada yang dikelang-kelang gitu kan. Semuanya ada gitu. <tuh>, subhanallah. Ya. Semuanya ada gitu daftar dosa kita. Mungkin kalau daftar dosanya para sahabat, kalaupun ada gitu, itu sikit aja, sikit ya, rata-rata bersih gitu, kira-kira gitu kan? Ya, sikit, kalaupun sikit, biar ya mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, ada Allah Azza wa akan Allah ampuni dosa mereka karena kebaikan stok. Saya, saya katakan lagi stok ya, stok dan tabungan kebaikan mereka yang sangat banyak. Jadi jangan samakan diri kita dengan para sahabat. Yang kalau kita berbuat dosa kita harus benar-benar bertobat darinya. Kenapa? Karena persiapan kita, stok kebaikan kita juga nggak ada. Minus ini barang. Gitu kan. Minus ini barang. Jadi jangan kita apa ya? Jangan kita obral keburukan dan obral maksiat lah. Karena stok kita untuk apa yang nutupi tadi itu nggak ada gitu. Yang jadi jadinya kita nanti jadi muplis. Oleh bangkrut. Kenapa bangkrut? Kebaikan kita memang ada gitu kan kita bawa tapi ternyata keburukan kita lebih banyak nutupi yang kebaikan tadi pun nggak cukup gitu akhirnya apa dosa-dosa orang lain ya yang kita buat masalah dengan mereka itu dikasih ke kita akhirnya kita dicemplungkan ke neraka. Allahu itu yang kedua. Jadi pertama bisa saja mereka sudah bertobat, yang kedua mereka banyak kebaikannya, stok kebaikannya, yang ketiga, annahum lahumul min Bahwa mereka para sahabat tad'afa lahumul hasanan, berlipat-lipat ganda mereka kebaikan bagi mereka itu kebaikan. Tad'afa lahumul hasanan, berlipat-lipat ganda bagi mereka itu kebaikan. Akthar min itu lebih banyak dari selain mereka. Artinya selain para sahabat Kebaikan para sahabat itu berlipat-lipat ganda jika dibandingkan dengan yang selain mereka dari kalangan tabiin, umpamanya tabi tabiin, apalagi manusia kita seperti hari ini. Ya, kebaikan mereka berlipat-lipat ganda, dan para sahabat itu kan pahala jariah mereka ngalir gitu loh, karena para sahabat yang ngajari tabiin, tabiin ke kita, maka royalti pahala itu jalan terus. Makanya kata Allah, wajah-wajah terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ajran Sungguhnya bagi engkau Muhammad, ada pahala yang enggak pernah putus-putus. Mamnun, ghaira mamnun. Pahala yang enggak putus-putus dalam surah Al-Qalam itu. Kenapa? Karena tidaklah kita sholat pada hari ini, kecuali itu diajarkan oleh Nabi. Ya bukan, memang betul bukan Nabi langsung mengajarkan ke kita kan. Sahabat-sahabat ketabiin dan suruh. Tapi itu kan sebabnya adalah Nabi SAW. Maka pahala Nabi itu enggak pernah putus. Karena semua amalan keuminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan dari situ. Ah, ah, ya. Baik. Wala yusawihim ahadun fil fadl dan tidak ada yang menyamai mereka dalam keutamaan. Tidak ada yang menyamai salah seorang pun di antara kita yang bisa menyamai keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhaun. Rasulillahi dan telah tetap dan telah tetap sebuah perkataan Nabi sallallahu telah lahir, telah datang sebuah perkataan Rasulullah SAW, "Anahum khairul qurun. bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik generasi." Wa anal muda min ahadihim ita tasaddaqa bihi afdal min jabali uhudin dahaban ita tasaddaqa bihi ghairuhum radiyallahu anhum warbahum. Mereka yang khairul qurun. sebaik-baik masa ya adalah masanya generasinya para sahabat. Oke. Okay? Dan bahwa satu mud, ya satu mud itu satu ini, satu apa namanya ini, satu genggaman telapak tangan seperti ini satu mud namanya nih satu jadi kalau penuh beras ini satu mud namanya ya jadi kalau beras ini penuh di sini penuh ini gini ah itu namanya satu mud ya bahwa satu mud ya satu mud dari salah seorang mereka para sahabat apabila dia bersedekah dengannya dengan satu mud dengan satu mud beras kita katakanlah begitu ya itu lebih baik daripada gunung uhud emas apabila salah seorang bersedekah ya apabila bersedekah dengan gunung emas tadi selain mereka para sahabat semoga Allah meridhoi mereka dan Allah pun meridhoi mereka semoga Allah semoga Allah meridhoi mereka dan dan Allah pun ridho kepada mereka nah di sini menunjukkan apa ikhwan dan akhwat bapak dan ibu para pemirsa salam tv berbahagia bahwa kalau seandainya ada sahabat sedekah cuman satu begini satu mood dia ya, satu begini sedekahnya beras Ternyata nggak bisa dibandingkan dengan seorang yang hari ini bersedekah ya sebesar gunung Uhud emas. Orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sementara sahabat impaknya hanya, hanya satu mood kayak gini gitu kan. Itu pun padahal beras bukan bukan emas juga yang, di, yang diimpakkan oleh sahabat beras biasa. Satu mood kayak gini. Kita impak hari ini eh, emas sebesar gunung Uhud. Itu pun nggak bisa menyamai pahalanya. Allah Ustaz, bukankah dia lebih banyak sedekahnya Ustaz? Betul. Lebih banyak. Tapi nilainya di hadapan Allah nggak akan banyak. ya nggak akan seperti sedekahnya para sahabat. Kenapa kata para ulama? Karena sedekah di zaman sahabat itu memang betul-betul dibutuhin waktu itu. Itu satu. Kan memang betul-betul di situ sangat... Apalagi di waktu-waktu genting gitu kan. Itu memang betul-betul Islam sangat butuh dengan iuran tangan pemeluknya waktu itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang yang bersedekah ini imannya sangat kuat dengan Allah Azza Yang ikhlasnya Masya Allah luar biasa. Yang kita hari ini mungkin kita sedekah gitu kan. Kita mungkin ada niat-niat yang lain yang kita selipkan. Ada niat-niat lain yang kita boncengkan di situ. Mungkin supaya kita viral ya. Mungkin lain-lain lah. Sementara para sahabat keikhlasannya Masya Allah yang luar biasa. Jadi bukan hanya notabene dilihat dari besar sekecilnya sedekah itu, tapi siapa yang bersedekah? Para sahabat radhiyallahu taala anhum Jadi enggak main-main. Oke okay lah, ada kesalahan mereka. Tapi kesalahan mereka pun udah terkubur, udah anyut, udah hilang, ditelan samudra kebaikan yang telah mereka buat selama mereka hidup. Ya. Allahu akbar. Jadi udahlah, jadi artinya kalaupun ada kesalahan, kesalahan mereka udah hilang gitu loh. Ya, ditelan oleh banyaknya kebaikan yang mereka telah buat. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa sa'iru ahli sunnati wal jama'ati wa imatul din la ya'taqiduna ismata ahadi min as-sahabah. Dan semua ahli sunnah wal jama'ah dan din. imam-imam agama. Artinya imam-imam dalam Islam ini. bukan hanya para sahabat maksudnya seluruh ahlus sunnah ya seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan Tuddin, dan para ulama agama ini ah gitu ya la <tuk> mereka tidak ada yang meyakini kemaksuman salah seorang dari sahabat saya ulangi seluruh ahlu sunnah wal jamaah dan Tuddin, dan para ulama ulama dari Islam ini ulama dari ahlus sunnah wal jamaah Layak takidun mereka tidak meyakini ismat ahad sahabat kemaksuman salah seorang dari sahabat. Ya. Nggak ada yang mereka yakini bahwa ada yang maksum nggak pernah terjadi dosa dan maksiat. Ada Umar ada maksiatnya ada, ada dosanya ada, Abu Bakar ada. Tapi kan halu jannah kata Nabi betul. Kenapa? Karena kebaikan dia itu, kesalahan dia itu sudah tertutupi. Kesalahan para sahabat itu sudah tertutupi dan terhilangkan dengan banyaknya kebaikan yang mereka telah buat itu. Bukan berarti enggak ada total. Bukan. Jadi ini dia kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Seluruh ahlus sunnah wal jamaah dan a'immatuddin. Imam-imam agama ini artinya para ulamanya. Tidak ada yang meyakini kemaksuman dari salah seorang sahabat pun. Walal ya walal sabiqina walal ghirihim. Walal Dan bukan juga apa nama ini dari kerabat kerabat Nabi, wala sabiqin dan bukan orang terdahulu ke dalam Islam, wala gairihim dan bukan juga dari selain mereka. Tidak ada baik sahabat yang mungkin yang senior, yang junior, yang punya kekerabatan dengan Nabi, yang mereka sabiqin al awalin minal muhajirin al ansar dan yang selain nggak ada. Semuanya pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Balia juzu indahum min bahkan boleh jadi ada dosa, ya ada dosa di antara mereka boleh jadi, ya boleh jadi. Jadi tidak ada yang maksum dari perbuatan dosa dan maksiat. Ada dosa, tapi itu tadi dosa dan maksiat mereka telah terampuni ya telah terampuni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu taala yaghfiru lahum bi Allah Subhanahu wa mengampuni bagi mereka memberikan ampunan kepada mereka dengan taubat mereka ini mereka ini masya Allah ibadahnya sangat luar biasa istighfarnya tasbih dikirnya salatnya impaknya sedekahnya haji umrahnya Allah. i'tiqadnya tauhidnya itu ya wa yarfa'u lahum dan Allah SWT ya, Dan Allah angkat bagi mereka derajat-derajat mereka Wa yaghfir bihasanatin mahiyah dan Allah ampuni bagi mereka dengan kebaikan-kebaikan yang dapat menghilangkan semua kesalahan mereka ini. Stok kebaikannya banyak, jadi kesalahan itu ada pun ya udah terhilangkan lah. gitu ya. Au ya kefiru asbab atau Allah wajahullah ampuni dosa mereka dengan sebab-sebab yang selain taubat. Mungkin banyak kebaikannya, banyak banyak hal lah banyak jalannya, banyak sebabnya sehingga Allah SWT mengampuni mereka. Ya, kita lihat firman Allah SWT. Kalau Taala berkata Allah SWT, "Waladhi jabis wa wasadak bihi ula ikahumul muttaqun dan orang-orang yang datang dan orang yang datang dengan kebenaran. Siapa yang datang dengan kebenaran? Nabi SAW. Wasadak bihi dan orang yang membenarkan dengan ke, dengan uh, kebenaran itu ikahul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang datang dengan membawa kebenaran? Rasulullah SAW. Siapa yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi? Para sahabat. Rasulullah SAW. Siapakah mereka itu kata Allah? ikahumul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lahumma yasyauna inda rabbihim. Bagi mereka lah apa yang mereka inginkan di sisi mereka. Dhalika jaza'ul muhsinin. Itulah balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Liukafirallahu anhum aswa'alladhi amilu supaya agar Allah SWT menghapuskan dari mereka keburukan yang mereka lakukan dan Allah balaskan mereka kebaikan mereka ya ajrahum dan Allah SWT berikan kepada mereka pahala mereka dengan kebaikan yang mereka telah perbuat dalam surah zumar ayat 33 35 wa ta'ala dan Allah SWT juga berfirman hatta balagha sehingga apabila dia telah sampai pada usia yang dewasa wa balagha arba'ina sanatan dan dia telah sampai pada usia 40 tahun qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin qala rabbi dia mengatakan auzi'ni auzi'ni mudahkanlah aku ya allah untuk dapat mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua aku dan aku dan aku dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai wa aslih li fi dzurriyyati dan perbaikilah bagiku keturunanku inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin sungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah wa inni minal muslimin dan aku termasuk orang-orang muslimin ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka kebaikan yang mereka lakukan. Dan kami maafkan dari semua kesalahan mereka. Fi ashabil jannah. Ya, ashabil jannah yaitu di di grupnya atau di barisannya, di subnya. Ya, orang-orang penghuni surga. Wa'ada sidqin ladhi Itulah janji kebenaran yang mereka dijanjikan dengannya. Lahqab ayat 15 sampai 16. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan tentang pujian ya kepada para sahabat radhiyallahu hmm. taala anhum wa radhahum. Baik, wa qad ittakhadha a'da Allah ma waqa'a baina as-sahabah waqtal fitnah min al-ikhtilaf wal iqtital sababan lil waqi'ati bihim. Dan ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang terjadi di kalangan para sahabat waktu fitnah itu dari perbedaan dan peperangan itu menjadi sebab untuk memfitnah dan mengumpat mereka. Sebagian orang-orang yang benci kepada Islam musuh-musuh Allah SWT membesar-besarkan itu. Tengok itu para sahabat. Itu perang. Ini berbeda pendapat dan sebagainya. umpatan dan fitnahan. Ini musuh-musuh Allah. Wa dan mereka ya mencerca dan juga mereka ini apa namanya ini mencerca dan juga merusak daripada kehormatan mereka para sahabat. Wa qad ala hada al mukhattat al khabith ba'dul kutabil mu'asirin dan telah berlaku ya terhadap perkara ini kata Syekh Shalal Fauzan al terhadap konspirasi yang jelek ini, yang buruk ini, Ba'dul ba Kutab Al-Mu'asirin, yaitu sebagian para penulis yang masa kini. Sebagian para penulis, dia bukan orang ahli ilmu, hanya pandai nulis aja gitu kan. Dengan bahasa yang mungkin, tapi, tapi mereka terjatuh ke dalam perbuatan yaitu mencaci maki dan mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Aladzina yahrifuna bimala pun, yang mereka ini sembarangan ya, terburu-buru ya dengan perkara yang mereka tidak tahu. Mereka terburu tahu sedikit langsung disampaikan begini dan begono tanpa melihat secara uh, lengkap komprehensif masalahnya bagaimana. Enggak melihat masalahnya secara utuh secara lengkap Ah, begitu. Fajalu ampu sahum hakaman baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusawibuna ba'dahu ma yuqatiuna ba'dahu bila dalil. Ah, itu dia. Maka mereka menjadikan diri mereka sebagai hakim di antara para sahabat. Mereka membenarkan si Anu sebagian mereka dan mereka menyalahkan sebagian mereka bila dalil tanpa dalil. Tapi bil jahli wa tibail hawa. Tapi dengan kebodohan dan mengitu hawa nafsu. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh kerana itu ikhwan tevilak. Karena waktu kita sudah berakhir. Yuk, nasihat saya pribadi untuk diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dalam TV yang berbahagia dimanapun berada. Ayo, terkait dengan para sahabat ini, sebaiknya kita menahan diri, jangan dibicarakan. Kecuali memang hal untuk yang untuk sekedar pengetahuan dan dibicarakan secara fakta ilmiah. Dan tetap kita yang mendoakan kepada para sahabat, semoga mereka semuanya diberikan uh, ya ampunan oleh Allah Subhanahu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Semoga kita bisa bertemu dengan para sahabat di surga Firdaus bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.